pertanyaan tentang para guest yang lainnya, okay. Buat Omar, terus juga buat Zara dan Zulfa, ya. Di manakah lokasi syuting yang paling kalian favoritin? Nah, ini syutingnya di Bandung semua nggak sih? Atau ada di daerah mana? Kebunan? Di mana? Di mana? Oh, ada di Jogja. Oh iya sih, ini terasa di Jogja. Iya kan sih, Milannya. Mau diceritain loh, aku spoiler. Ya, gua udah baca bukunya. Jadi itu kan sebenarnya kayak spoiler no spoiler in a way gitu loh, karena dari udah, buku udah kan ya. Terus maksudnya orang juga udah tahu. Kita tahu apa yang harus ekspektasi gitu. Oh. Ya, tapi tetap gua nggak spoiler. Gimana nih tempat yang berkesan selama syuting? Karena kebetulan aku di sana, di rumah aja. Itu rumahnya tuh ada di Bandung. Oh iya benar. Banyak yang di sini, ada 3 lokasi. Oh, ada. Favorit aku mungkin di rumah sakit sih, karena di situ benar-benar kayak aku ingat banget cara aku menjalin emosinya waktu itu aku menyendiri, terus kayak ditemani mama aku. Jadi memorable banget di sana. Udah gitu, apa ya? Emang di situ kebetulan sih paling susah, jadi paling diingat di situ. Di rumah sakit di Bandung. Izu belum jawab. Kalau aku karena kebanyakan sih di sekolah, ya pasti di sekolah sih, karena di sekolah kan banyak juga scene yang memorable dari Dylan yang pertama dan yang kedua. Jadi ya melihat Milea berantem sama Dylan di sekolah, melihat Dylan berantem di sekolah, jadi ya melihat Milea nangis di tampar Anhar juga di sekolah kan? Di kelas lagi di kelas. Kak, si Anhar tuh kurang ajar banget. Itu sekolahnya ini SMA 20 ya? Iya, 20. Oke, kita datangin. Jadi pas waktu kalian kayak SMA 20 tuh kayak dah datang kesini lagi deh, gitu. Datang lagi deh. Kalau Omar, Pian. Jawaban yang udah diambil sebenarnya sekolah, tapi malah mungkin BM. BM ya? Ya karena itu kan dia BM mengewok ya? Mengewok. Oh ada. Sorry. Nah kalau di Milea tuh yang berkesan tentunya mengewok. Karena warung gitu ya, warung cowok-cowok. Oh iya. Gue suka nongkrong juga kalau dulu zaman SMA di warung-warung cowok-cowok. Ya, mungkin kalau BM kan kita sebenarnya romantis sekali ya, karena settingnya bagus, si hostnya ramah, rapi. Kalau Mang Ewok tuh bener-bener warung pinggir jalan, warung. Dan itu sih. Iya, jadi apa? Iya. Oh apa sih? Bikser juga. Itu kedengar gak? Terus. Karena aku gak boleh distract juga kan, dan dia kan iseng
Bukan sama dia, oh, dong. Jauh banget dong. Aku juga suka bercanda. Enggak, ah, lu mah suka bercanda. Terusin lagi dong pertanyaannya. Oke. Okay. Lanjut lagi. Eh, dari Iqbal tadi belum jawab. Udah. Iya, iya, iya. Om, ketika chemistry-nya itu udah ada, udah core udah ada, terus tinggal diklik aja gitu kalau masih mau berantem apa. Oke. Itu lu sempet gak sih kalian ya untuk setelah film-film ini itu masih ke bawah karakter. Oh, lama gitu. Kayak misalnya contoh sebenarnya kayak Heath Ledger, Joker, itu bagus gitu. Beres film itu masih ke bawah. Nah, kalau dulu bagi Dila, kalau gue nonton film soalnya suka ke bawah gitu. Oh, lu yang nonton yang ke bawah? Iya. Iya, gue gitu. Iya, gue juga misalnya. Dia emang kayak gitu. Dia ketahuan kalau misalkan. Iya. Nah, dia datang ke kantor nih. Terus kayak rada-rada serius. Gaya bawahannya kayak psycho-psycho gitu. Pasti malamnya abis nonton film apa gitu. Kayak gitu. Jadi kalau dia ke kantor. Gue takut nih nonton filmnya. Oh, jadi milenya gue. Gue dong. Gitu gak sih sampai ke bawah-bawah kayak, wah. Kadang mumpun kayak ini masih karakter gue iya. Ke bawah atau ke bawah atau misalnya kayak lu sekarang lebih suka naik motor kebanding naik mobil gitu. Kayaknya waktu itu terjadi mungkin ceritanya pasti masih ada karena dulu tuh kan dari mulai nggak dapet karakter sampai dapet sampai akhirnya kayak aku nggak mau lepas gitu. Itu terus yang sekarang yang udah film kedua ketiga mungkin karena udah oh, on off sendiri ya. Udah oh, bisa mengontrol. Aku Dilan gitu kan. Kalau waktu 90 tuh masih ke bawah. Jadi ketika nongkrong sama teman-teman juga kayak gua pulang duluan ya. Ya rindu nanti berat. Oh, ya, kan. Enggak sampai gitu. Enggak sampai kayak gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Iya, dia sampai kayak gitu loh. Dulu waktu Dilan 90, jaketnya nih ya beli. Terus dia ke kantor setiap hari pakai gini. Kontennya, karena ya, konten dulu ya, mulutnya orang belakangnya. Nah, aku pertanyaannya yang beli, udah tadi sama, maksudnya sampai keluar sampai karakter-karakternya, bukan karakternya, atau ada kayak apa ya? Oh, boleh. Itu kan sebenarnya lucu karena itu kan sebenarnya salah satu teknik dari memisah diri sendiri pada karakter kan. Dulu kan Stanislavski yang bilang itu method acting kan, sedikit, tapi sebenarnya cara approach kita sih jadi tergantung ya kalau misalnya emang kita sayang dengan karakter tersebut kadang juga bisa kita treat sebagai job juga kadang juga bisa treat sebagai diri kita sendiri gitu ya dalam nature kita nah itu itu sebenarnya kalau misalnya tadi kita ngomongin method acting itu sebenarnya ya seru aja bukannya pasti terjerumus tapi lebih kayak wah gue yang tadi kata Iqbal bilang gue demen nih kayak gini gitu jadi aja tapi lanjutin dikit ya itu sebenarnya jadi ini udah kayak gue rasa ini kayak gue acting gimana gue bisa jadi orang dan gue bener-bener jadi orang lain karena menurut gue Dilan tuh gak gue jadi gue tuh bisa jadi kayak Dilan yang gombal ya itu nice ya itu seru banget kalau kata sama kayak gue ya gue juga gak gue siaran juga gue bisa merasa jadi orang lain sehingga gak cantik ya bahkan namanya Instagram gue juga jadi MC cantik pas bus kan oh iya diganti kalau ini kan karakter lu ini film lu apa yang kira-kira ya? Real oke jangan kemana-mana abis ini kita bakal ngobrol lagi masih dia gimana ya bos? Sudah ya satu ini juga bakalan bikin babar karena suara dari Milan yang besok itu bakalan rilis dan itu bakalan Miliade gimana sih Miliade itu kayak konvoi-konvoi gitu kan dengan itu kayak gitu ya sama lo kan kita ada Miliade Miliade ya tahu ya tahu ya tahu media partner media partner oh video dong
Bandung itu ada di Leade. Berarti nanti juga ada panggung-panggung juga ya di Cewek Fest berarti. Iya, ada. Ada band juga. Iya. Iya, ada bandnya. Iya. Presi sama Frank, lo nyanyi juga nanti. Hah? Nyanyi juga kan nanti? Lo surprise tuh. Ush. Nyanyi dong, Bal. Kamu nyanyi aku lalu baik. Oh, di baru itu aku. Aku tuh kalau yang baik dia. Teman-teman lagi luar sana mana? Yeah.